Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nahli wa subihi wa mawalah amma ba'ad. Hadratil Mukarram, Syekh Mursyid, Pengersa Abah, Pengersa Aang, Al-Mukarram, Kiai Soleh, Kiai Ayyib, Mukarramin, para mubalikin, mubaliko, dirin wal hadirat, rahimakumullah. Malam ini ada oleh-oleh Al-Mukarram Ustadz Kiai Pak Izin. Beliau punya buah tangan membuat sholawat. Saya mohon Pak Ustadz Musta'in melantunkannya malam ini. Ayo. Sayang kalau tidak dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi salli ala nabi al-Hashimi. Rabbi salli ala nabi al-Hashimi. Muhammad wa alihi wa sallimi. Muhammad wa alihi wa sallimi. Maka Rabbi salli ala nabi al-Hashimi. Muhammad wa alihi wa sallimi. Muhammad wa alihi wa sallimi. Arshin li qari qatil mu'tabara ma'a shadati sufiyatil barara. بإرشاد قريب قتيل قديريا متصلا لها بالنقشبندية متصلا لها بالنقشبندية. ربي صلي على Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa sallimi. Muhammad wa alihi wa sallimi. وأعطنا محبة ومعرفة حقيقة زدنا علم المكاشفة وأوصلنا إلى مراتب القربى بذكرك دوما مع المراقبة بذكرك دوما مع المراقبة. ربي صلي على النبي الهاشمي. ربي صلي على النبي محمد وآله وسلم. محمد وأعن على ذكرك مداومة حقيقنا بالتقى مع الاستقامة وخصوص لنا بلا إله إلا الله
لبثنا ما على إله إلا الله ثبتنا ما على إله إلا الله رب صل على نبي الهاشمي رب صل على النبي محمد وآله وسلم محمد وآله وسلم. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini hakikatnya adalah dari Abah Qaddasallahu sirrahu. Jadi ketika dulu saya pulang dari sini habis baru kita khusudur, cuacanya hujan, saya malam-malam pulang. Itu saya alhamdulillah diberi sakit, pulang ke rumah sakit. Itu saya selalu robitoh pada pengerasa guru agung. Dalam sakit itulah saya selalu robitoh pada Abah, dan inilah hasilnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian. Amin. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu silakan punya kreatif. Jadi salawat itu mau ditarik kemana aja bisa. Salawat supaya selamat di perjalanan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi tuyassiru bihi atau biha safari. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad yang dengan rahmatmu itu perjalanan saya jadi lancar. Boleh, salawat itu ditarik kemana aja. Kalau bisa, gak bisa pakai aja punya orang. Nggak bisa bahasa Arabnya, pakai sunnah boleh. Nun gusti, mugi gusti ngalimpakeun rahmat ka Kangjeng Nabi, nuku rahmat eta abdi dilancarkeun usaha, sah salawat bener ya. Jadi suryalaya itu tidak kaku ya, tidak kaku. Silakan kreatif. Makasih. Al-Mukarram Pangersaang adalah salah satu figur murid Abah yang mukhlis, yang ikhlas. Beliau tidak pernah berhenti membimbing saya sejak mulai bertemu tahun 90. Dan di dalam tarekat itu berbeda dengan di luar tarekat. Di dalam tarekat, kalau kita jadi senior, paling senang membesarkan orang lain. Tidak sebaliknya, takut dilangkahi orang lain. Ketika kita takut dilangkahi orang lain, kita tidak ikhlas, orang lain yang ikhlas, maka pasti terlangkahi. Sebaliknya, ketika kita senang membesarkan orang lain, maka kita tidak akan bisa dilangkahi orang lain. Sebab ketika beliau membesarkan saya sekian, beliau dibesarkan lagi oleh Allah. Iwit-iwit utung, si utung pindah ka luhur. Begitu kalau dalam tarekat ini pendidikan loh. Ya, pengersaan sengaja menampilkan pendidikan, mentarbiah kita semua. Begitulah dalam toriko. Saling membesarkan, saling mendorong, tidak saling menjegal. Ya, kalau di luar tarekat bisa nyikut orang itu menang. Kalau di dalam tarekat disikut orang dan kitanya ulah medal sila mun kapanah, maka yang disikut jadi naik. Kalau kita disakiti orang lain, maka orang lain jadi asahan, kita jadi golok tajam. Makasih golok, berterima kasih, terima kasih asahan, sia dengkeng aing seukeut. Begitu nikmatnya dalam tarekat. Ngaji sudah oleh Al-Mukarram Kiai Soleh. Saya bangga.
Sebagai manusia saya bangga karena majelis pengersa Abah ini istiqomah. Bukan majelis saya, bukan majelis pengersa Abah, bukan majelis pengersa Abah. Siapa yang menjalankan, siapa saja yang ikhlas, yang ridho. Ya, makanya saya memberi namanya mohon izin MHTM. MHTM. Populerkan ini istilah ini. Apa M-nya? Majelis. Apa makna majelis? Asal kata majelis adalah tempat duduk. Yang dimaksud majelis dalam pengajian seperti ini artinya rata, tidak ada kurang lebih. Adapun duduk pakai kursi supaya yang di belakang tidak sakit leher. Itu aja. Andaikan ada yang protes, enggak setuju ini majelis, kenapa Kiai Soleh duduknya di atas, turun, turun aja Kiai. Andaikan tidak disetujui, karena majelis. Paham ya? Hidupkan, hidupkan. Di setiap perwakilan-perwakilan yang di situ ada ustadz, kiai yang bisa baca kitab gundul, yang gondrongnya juga udah ada. Sudah diterjemahkan bahkan. Saya harap agar dibuka minimal sebulan sekali di setiap perwakilan. Ya, tolong usulkan kepada ketua perwakilan. Ketua bidang dakwah mohon aktif. Silakan yang bacanya siapa, siapa aja. Jadi tidak bahwa Miftahul Sidur adalah kitab kekuasaan ajengan jejen. Enggak. Kekuasaan ajengan gaos enggak. Yang penting semua ikhlas. Ya. Intinya ikhlas. Dalam hati jangan ada perasaan aku lebih dari orang lain, hangus gitu aja. Hukum alamnya kalau dalam tarekat gitu. Kita merasa lebih dari orang lain, hangus gitu. Itu aja. Tidak boleh ada perasaan aku lebih dari orang. Kita membaca kitab, ceramah atau apapun sedang melayani. Maka kami-kami adalah pelayan, khodim, bukan guru, guru pengasuh. Bukan pemimpin, bukan. Pemimpin itu ketua yayasan. Pengurus yayasan. Kami ini pelayan-pelayan aja. Kebanyakan orang sekarang enggak mau jadi pelayan. Maunya jadi orang yang dilayani. Nyuruh itu, nyuruh ini, dilayani. Bukan ingin jadi pelayan. Padahal jangan lupa, kalau ada kenduri, hajatan, yang makan tamu apa pelayan? Tamu. Yang repot? Pelayan. Yang duduk di ruang AC? Tamu. Yang di dapur? Pelayan. Yang mau nyebutnya kasereng bawang cabe, pelayan. Yang kena panci panas, pelayan. Makanya orang pada tidak mau jadi, padahal paling pintar masak bisa membunuh tamu, pelayan. Racunan kabe modar. Ah ente, jangan salah ambil posisi. Nih itu bahasa kasarnya, ya bahasa. Mali di Suryalaya perbanyak pelayan, bukan perbanyak orang yang ingin dilayani. Apa aja. Kalau kata pengersa Abah, "Jen, isukan kumah WC, siap." Gitu aja. Os. Os mah akutan sampah. Jadi masa begitu enggak ada masa-masaan? Dalam tarekat enggak ada masa-masaan. Semuanya jadi pelayan, nikmatnya di situ. Bukan nikmatnya disanjung-sanjung. Anda mencium tangan itu musibah itu. Tadi disebut musibah. Musibah sesuatu yang dikenakan Allah pada kita. Kuat enggak kamu? Musibah, ujian itu. Ketika Anda cium tangan saya, latul dalam hati saya, hormat siaka aing. Aku di atasmu, hangus gitu.
Lain ngahajal lamun dikitukeun kana hirung batur. Ah, kuku batur emungan dikitu-kitu. Tapi jangan juga ditarik, biarkan aja. Kalau tangan Anda dicium orang, biarkan aja. Enggak usah gigituan. Seperti baik, tapi di dalamnya juga ada setan. Supaya diketahui orang bahwa saya tidak mau dihormati, celaka lagi. Biarkan aja. Tapi kalbu kita cepat kepada Allah, robitoh kepada guru. Jadi ketika ada orang yang beli, kita belanja gitu. Diambil 1 kilo, beli lagi 1 kintal gitu. Jadi kita gak habis. Kalau disedot orang, kita yang gak belanja, nah kita habis. Ini sebelum datang ke Suryalaya, saya gak paham gitu-gituan. Gak paham. Alhamdulillah. Yang tawadu, dia yang naik. Yang takabur, dia yang jatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf saya pribadi, keluarga, dan reng-rengan para mubalig kepada seluruh ikhwan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Ini dapat oleh-oleh nih, sudah saya laporkan ke pengersang. Biasanya saya tidak berani keluar dari pesantren, apalagi keluar kota, ba'dal id, sebelum tanggal 8. Karena kita belajar mengamalkan saum Syawal tanggal 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disebut lebaran kedua. Saya membudayakan sejak 10 tahun yang lalu. Maka masyarakat di kampung Nagrog yang saya bimbing lumayan. Sekitar 80% saum Syawal semua. Nah nanti tanggal 8 kumpul lagi. Sholat sunatnya ada dalam Gunyah, salah satu kitab yang referensi utama Suryalaya adalah Al Gunyah li Thalibil Haq. Di situ ada sholatul utaqo, sebut sholatul utaqo. Enggak usah dikritisi, jangan-jangan pengerasa Abah juga belum memerintahkan, kenapa jangan-jangan berani melaksanakan? Jangan capek-capek mikirin saya Pak lah. Capek Anda. Pengersabah itu sangat bijaksana. Mohon maaf, kalau Anda bukan ulama, mungkin diberi oleh Abah itu poin per poin. Kamu laksanakan sholat ini ya. Poin per poin. Kalau kepada ulama yang diukur oleh beliau, dohir, batin, dan lain sebagainya, maka beliau serahkan saja kitabnya. Ah, gitu. Satu kitab, kalau dihitung 2000 poin gitu. Begitu, supaya tahu bagaimana pengersa Abah memposisikan ulama. Pengersa Abah itu warasatul anbiya, pewaris nabi, yunazilul mar'api manzilati. Memposisikan orang sesuai dengan posisinya. Saya tidak boleh iri kepada pengusaha yang di Suryalaya oleh pengersa Abah diberi lahan mengelola ekonomi. Saya tidak boleh iri kepada jenderal atau mantan direktur yang dijadikan ketua umum yayasan, karena memang basicnya itu. Tapi Bapak juga jangan iri kalau saya dengan ajengan Gawas, ajengan Soleh, ajengan Ahi diberi kitab oleh Abah, karena kalau diberikan kepada Bapak dipakai naon kayak gitu, enak ya. Kalau kaca kata Mas Timbul enak tenan. Enak sebenarnya. Oh si ini dibeginiin, si gitu dibegituin. Kalau ada bikin film, sutradaranya berapa? Satu pemain. Bisa 100, bisa 1000. Kalau kolosal seperti film kungfu Dinasti Ming yang perangnya 5000 ya, itu kan diatur oleh sutradara. Serang, cut, berhenti semua. Kita sutradaranya satu, hakikatnya Allah melalui tangan pengersa mursyid. Ini 4 juta jamaah muridnya diatur kamu gini ya. Tidak ada bahan untuk saling jelekkan, saling umpat, saling jungkirkan. Tidak ada sebenarnya. Mau apa nyapa-nyapain diri? Ya,
Bahagialah orang yang lebih memperhatikan aib dirinya daripada memperhatikan aib orang lain. Tuba liman syagolahu uyub aibuhu an uyubinna. Tuba, bahagialah orang yang lebih konsen, lebih konsentrasi, lebih fokus menyaliksik diri, meneliti diri. Saya ini salahnya di mana lagi? Di mana lagi? Apalagi salah saya? Kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sangat sulit mencari aib orang. Sebab ketika kita melihat aib orang, cepat-cepat angkat benar orang. Umpama saya mendengar bapak membaca Quran salah. Layak kalau saya mengatakan, "Pak, salah, Pak." Bacaan gitu patut. Siapa yang mau melawan? Tapi saya tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa tidak begini? Andaikan dia mengatakan, "Pak Jajan, bagaimana bacaan saya?" Ya sudah bagus lah, tinggal sedikit-sedikit perlu diperbaiki. Tapi kan Bapak punya kebaikan lain, Pak. Yang bangun masjid di Depok kan Bapak. Yang bikin jembatan itu kan Bapak. Hebatnya Bapak luar biasa. Jadi aibnya hilang. Kebaikan muncul. Ketika memandang diri, muncul kebaikan, cepat-cepat cari kesalahan. Waduh, saya kemarin tahajud sekian, saya dikir sekian. Lihat pantat perempuan juga saya 2 jam. Maaf, ibu-ibu, maaf. Umpama. Jadi begitu muncul kebaikan diri, cepat-cepat. Supaya ndak ujub. Syukur harus. Tapi ndak ujub. Nah, barangkali begitu ya. Ini obrolan aja, ngajinya udah. Maka saya memohon untuk kursi 2 karena dengan beliau. Nanti juga beliau akan memberikan jawaban, insyaAllah. Oleh-oleh sedikit sebelum tanya-jawab. Oleh-oleh. Kurang enak sih disebut tanya jawab itu, muzakarah lah. Ya muzakarah. Jadi biasanya saya tanggal 8 baru keluar. Kalau ada yang memerlukan. Kemarin salah satu sahabat saya, sahabat juga kurang kena sih, sohib yang kena itu. Tuh kontrol diri, cepat kontrol diri. Aku salah. Orang lain belum menyalahkan. Saya duluan menyalahkan. Tahu gitu. Ashab, sahabat, sohbi itu jamak. Kalau satu sohib sebenarnya, dia sohib saya. Coba ngomong, dia, Pak Jajan, sohib. Sohib itu yang memiliki, aku milik dia, dia milikku. Kiai Gawas sohib saya, kata Kiai Gawas, Jajan sohib saya, Pak sohib. Aku memiliki beliau, beliau memiliki aku, itulah sohib. Oh kan, gini-ginian ilmu loh. Kita sering ngomong dia sahabat ibu, wah itu diketawain Pak. Kalau pakai ilmu Anda bicara sahabat korib, diketawakan. Ketahuan enggak ngaji nahu, enggak ngaji sorob itu orang. Sebenarnya, ya, sohib, kalau 2 sohibani, kalau banyak sahabat atau sohbun atau ashab. Wa ala alihi wa sahbihi. Nah, kalau satu sohib. Nah, saya punya sohib. Namanya Ustadz Mustafa. Dia anak bawean. Ada yang putra bawean enggak yang hadir nih? Nah, bawean itu satu pulau terpencil. Kecil. Luas seluruhnya hanya 200 km. Jadi kurang lebih cuma 10 kali 20 meter. 2 kecamatan. Perjalanan dari Gresik, lautnya 130 kilo. Jadi mohon maaf kalau saya datang langsung terlentang, masih pening. Karena itu saya datang ke sini menyiapkan diri untuk mendengarkan. Jadi hadir bukan untuk bicara. Mendengarkan. Jadi beliau menugaskan, ya saya laksanakan. Jadi, nah, ada apa di sana? Ngobrol sedikit ini. Seorang
sarjana S3, doktor, Kiai Haji Diauddin, menyusun sebuah buku tentang Waliyah Zainab. Di pulau itu ada beberapa makom wali Allah, antara lain pertama adalah Syekh Maulana Umar Mas'ud. Konon beliau berasal dari Gujarat, dari India, dari Arab sana lah, lewat-lewat ke India, lalu ke Madura dan tugas di situ. Satu. Yang kedua adalah wali perempuan, Waliyah Zainab. Menurut sebahagian cerita, beliau adalah mantan istrinya Sunan Giri, Syekh Ainul Yakin Raden Paku Gresik. Satu lagi bernama, disebut oleh orang sana, Jujuk Tampo. Sebahagian mengatakan bahwa itu adalah, katanya, justru Sunan Bonang, Syekh Makhdum Ibrahim, jasadnya dimakamkan di Bawean, sedangkan yang di Tuban adalah pakaiannya. Katanya ini ya, bisa benar, bisa tidak. Tetapi sebagian mengatakan bahwa yang di kampung Pudakit, desa Pudakit, bukan Sunan Bonang, tapi yang disebut Jujuk Tampo adalah pahlawan Cheng Ho, Jenderal Cheng Ho, dinasti Ming dari Cina yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa. Dan Pulau Bawean adalah tempat transit yang pulang pun yang berangkat. Begitu, jadi stopover. Izin Allah, karomah pengasabah. Jangan pernah kalau kita melakukan sebuah kerja, apalagi kerja besar, merasa itu kerjaku. Tidak boleh. Saya ke Batam, dipinta oleh para ikhwan Batam melanjutkan Al-Mukarram, Pangarsa Aang, Ajengan Arif, dan lain-lain yang sudah lama ke Batam. Saya baru tahun kemarin, bulan Mulud, di Batam melaksanakan manakiban, ceramah umum, dan bedah kitab. Jadi kalau saya datang ke satu daerah, saya sering ngomong, manfaatkan saya sebesar-besarnya. Artinya, apa aja caranya silakan. Seminar terbuka. Kenapa penting seminar? Seminar itu uji coba kebenaran, Pak. Lain, ngaji dengan kelompok sendiri, dengan seminar. Kalau seminar dibuka, yang nyerang, yang menjelekkan. Kita senangnya dengan orang yang nyanjung aja. Itu gak teruji tuh. Kalau saya ngomongnya di depan Bapak terus, mau ngomong apapun, Bapak ngangguk aja. Nggih. Itu kalau di kelompok sendiri terus. Kita harus berani. Apalagi nanti sudah ada seminar internasional. Saya sebagai Khodim Suryalaya, sudah harus cepat menangkap itu. Diadakan di sini, nanti kita dampaknya karambolnya kemana nanti. Ya. Pengerasa ajakan gawas begitu gigih. Itu masuk pada innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, itu saya sudah paham itu gerakan beliau. Begitu lama masjid-masjid agung, masjid besar tidak mau disinggahi dikit terikot. Sekarang izin Allah karomah pengerasa abah melalui terompahnya. Sedur, brajur. Positive thinking lah kalau menilai teman. Kalau kita menjadi pemain, pemain bola, positive thinking pada teman. Si ini bawa, kita lari ke depan. Siapa tahu dia ngoper ke kita nanti. Ting, ambil oleh kita. Bawa oleh kita, lihat dia kemana. Jit. Operan yang bagus, gol. Bukan, si ini bawa bola. Ah, ah, kamu jelek, kamu kumisnya kurang tebel kamu. Kumis diomongin. Joper pada noli, ah sayang, sayang. Celanamu udah bule. Celana dia omong. Itu bukan pemain itu. Kalau pemain ngerti betul permainan. Ya, siapa manajer? Duduk di kursi tapi otaknya jalan terus. Tahu-tahu kalau masuk, dia yang stres. Manajer ada manajer. Ada wasitnya, ada pemainnya. Ya. Operan yang bagus. Dirin,
Jangan mengkritisi dengan emosi. Semua kritik-kritik yang bernilai emosi masuk ke pangkat sahabah, mentok pasti. Ini tegas ya. Kalau kita mengkritisi sesama wakil talqin, saya tidak senang pada si ini, jelekan dia. Dia tidak senang pada saya, jelekan saya. Coba dua-duanya ngadu ke abah, paling ditertawakan dua-duanya. Kamu ini kayak anak kecil, tapi enggak diucapkan. Begitu Pak. Itu yang disebut oleh Mas Besang, akhirnya ke laut. Dari sungai Bengawan Solo ke laut. Cimaniri ke laut. 1000 saluran masuk ke pengersa Abah, ke laut ilmu Allah semua Pak. Kalau kamu masih ingin disanjung-sanjung oleh beliau, ya jujur aja, beli selampe yang banyak buat nyusut ingus. Namanya anak-anak. Jangan jadi anak-anak Pak, belajar dewasa Pak. Tarekat ini pun dewasa sebenarnya. Ya. Jangankan bukan ulama, ulama aja banyak belum dewasa. Termasuk saya, didewasakan oleh pengasuh. Ya, tahun 90-an awal-awal saya belajar, sering mendapatkan kejadian-kejadian yang sulit dikejar otak, yang tidak masuk otak. Jangan sebut tidak masuk akal. Ya, akal dengan otak beda. Otak itu dimagh bahasa Arabnya. Kalau akal ya akal saja, bahasa Arabnya akal, bahasa Indonesianya akal juga sebenarnya. Apa beda otak dengan akal? Kamu masuk rumah makan Padang, pengen makan dengan goreng otak, aduh, ada. Saya pengen makan dengan goreng akal, ndak, aduh. Itu aja, ndak usah pakai enciklopedia yang gede-gede. Itu aja, lihat penggunaan sehari-hari. Saya sering mengalami kejadian yang sulit masuk otak. Sering diceritakan oleh saya, tapi enggak bosan saya ngomong ini karena ini manakib, mankobah, mankobah pengersahabah. Nun di sana terjadilah pengumuman-pengumuman di televisi nasional Indonesia, di televisi TVRI, RCTI dan lain-lain, apa bahwa gunung gede dipastikan akan meletus. Kami tetangga Gunung Gede sudah merasakan getaran dan bau belerang terus-menerus. Bupati rapat lagi, rapat lagi, rapat lagi dengan Muspida. Saya sebagai ketua fatwa juga selalu dibawa rapat. Nah, masyarakat kami bingung, panik, maka akhirnya masyarakat mengungsi sebelum dikomando oleh pemerintah. Salah seorang tokoh kampung kami namanya Haji Mustofa. Bukan kiai tapi kostum-kostum kiai. Jas sama renda, peci putih. Naik mobil angkot mau ngungsi. Di pinggir rumah Pak Mustofa ada seorang manusia pakai kaos, pakai celana levis, bawa jeep. Maka paginya di koran itu tersebar bahwa masyarakat kampung Nagrog telah mengungsi mendahului komando pemerintah dipimpin oleh panutannya yaitu Mu'alim Jejen. Jadi si wartawan karena melihat ada orang pakai kain, pakai jas, mau ngungsi disebut, nah itu Mu'alim Jejen. Padahal yang duduk di pinggir jeep pakai lepis itu ajengan Jejen. Saya diem tapi disebut. Yang namanya manusia enggak enak sih. Diramaikan seperti itu di Sukabumi. Malum anak cengeng kan ke sini. Pagi-pagi naik bis ke bumi. Di Nagreg pas macet. Orang sabes membicarakan soal Gunung Gede meletus. Kata supir, gimana tuh Gunung Gede? Jadi juga. Jadi oi meletus nak. Masyarakat mau masyarakat nak. Pada ngungsi, tanu goblok, tanu alim, nanti si jajan, tah. Saya di pinggir dia. Aduh. Yang nonyok, ayo.
Dah ditahan, ditahan. Ulah medal sila upama kafana. Ulah medal sila upama. Turun di Pamoyanan, naik ojek kalau tidak salah ke sini. Pagi-pagi pengersa Abah sedang berjemur. Pakai kursi rotan warna putih menghadap ke utara, saya masih ingat. Saya bawa korannya. Bawa korannya. Karena di situ ada disebut panutannya. Jajan. Maksud saya, Bah, saya mendapatkan musibah seperti ini, mohon maunya saya. Jejen, kasihan ya. Ya, nanti Abah berdoa ya khusus untuk Jejen. Nih, pendidikan pendewasaan dalam tarekat. Karena saya biasa kalau menghadap guru, selalu guru saya itu begitu di mana-mana. Ada apa? Begini, Kiai. Waduh, sampai begitu ya. Di mana itu? Ya, insyaallah kita doa sama-sama ya. Tidak akan enak ya. Coba datang ke Syekh Mursyid. Ilmu, kalau Miftahus Sudur itu ilmu. Ilmu otaknya itu. Ilmu otaknya hasil beliau ngaji ditulis lagi. Ada ilmu batinnya. Yang telah tercantum dengan Al-Alim. Ilmunya Allah. Yang pengetahuannya tidak terbatas. Begitu saya, assalamualaikum Mbah, ini balik. Kan Anda ketawa mentertawakan saya. Mbah, maksud saya Mbah, ini saya diramaikan di koran Mbah, gimana Mbah, aduh kasihan anakku ini gimana, maunya begitu. Bah, balik. Ayah milik bujur tuh awas reka Jakarta, jong. Ada rejeki pantat lah. Bujur itu pantat. Ada rejeki artinya kamu pulang ikut aja sama Gaos. Beliau pakai hardtop merah kanvas ya. Toyota Jeep. Saya maniak Jeep. Terus terang aja saya maniak Jeep. Di garasi saya enggak boleh kurang dari 2 Jeep sampai 3. Ikhwan kita banyak kampung-kampung. Di daerah-daerah. Saya enggak bisa pakai Mercedes kalau ke hutan ke kampung harus pakai Jeep double handle. Begitu di halaman pengersa ajengan Dudun dengan Kankan ada Jeep. Saya katakan, "Ang, mau ke Jakarta?" "Iya, saya nyupir." "Jangan, jangan. Ada sate Dawud sate. Somad, ada Somad." "Enggak, saya nyupir." "Orang kalau hobi lain, Pak. Sulit dilarang." Saya bawa cewek pun. Lupa bawa senior. Tapi beliau kayaknya bijaksana sekali. Saya dibiarkan aja. Sampai di Cianjur saya katakan, "Pengersa, mohon izin saya mau naik bis ke Sukabumi, pengersa ke Jakarta." Kata beliau, "Jangan." Selain pada diperintah di sini. "Jadi ikut ke Jakarta." "Aduh. Jadi masih nyupir, Pi?" "Ya, siap." Tahun berapa itu? 93 ya. 94 lupa saya. Ya, 90-an lah sebelum Jakarta. Sampai ke Pulau Mas. Kemana kibannya yang terhormat Pak Gunawan. Pulau Mas. Saya bisik pada beliau. "Ang, alhamdulillah saya bisa khidmat. Tapi jangan disuruh apa-apa ya. Jadi artinya jangan suruh ceramah segala macam. Jangan. Karena saya sudah khidmat. Artinya saya enggak usah mandi dulu. Udah capek kan. Enggak usah mandi dulu, udah pakai kaos saja kan nyupir ya." Ini orang pinter nih. Begitu orang tarekat. Beliau, "Hadirin sekalian, manakiban malam ini berbahagialah kita. Karena kita dihadiri oleh Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Pondok Pesantren Suryalaya Pusat. Beliau telah mengatakan kepada saya, beliau,
Jangan diperintah apa-apa. Siapa yang berani memerintah beliau? Maka kita memohon agar beliau memberikan. Di luar tarekat ada gitu-gituan enggak? Sulitlah. Walaupun ada sangat sulitlah. Kalau dalam tarekat begitulah caranya. Jadi naiknya itu dengan turun. Bukan naik dengan nginjek orang, bukan. Akhirnya mana kelek bau. Dari situ pulang ke rumah saya diantar oleh beliau. Beliau pulang ke sini. Pagi, nah ini pagi. Pagi selesai sholat sambil minum teh, saya setel TV. TV A, B, C, D. Semua berita tentang gunung gede meletus positif berhenti. Berhenti semua, tidak ada satupun TV yang mengumumkan tentang berita gunung gede. Padahal kemarin masih gemetar. Bau belerang. Saya katakan ini gimana ini? Begitu saya keluar melihat tentara sedang memberesi bendera-bendera. Kan tadinya sudah ditandai sini merah, sini putih, sini bahaya, sini aman, sini baik. Pagi-pagi. Saya katakan ini apa ini? Kemarin. Begitu Pak. Cuma yang disebutkan karomat bukan ilmu untuk didemonstrasikan, diperlihatkan pada orang. Kita ini sering salah paham. Kalau belajar tarekat dianggapnya kita dapat ilmu yang bisa diperlihatkan pada orang lain. Itu main-main namanya. Bapak jangan, saudara-saudara, ibu-ibu jangan. Apaan saya luar biasa ya? Dikir udah 10 tahun kok gini-gini aja. Kambing mau nabrak, saya tonjok dari jauh, nggak apa-apa malah nabrak. Ini gimana, nggak ada hebatnya nih tarekat kok tidak sama. Jujur loh, banyak orang yang menunggu-nunggu belajar tarekat itu dapat yang gitu-gituan. Bukan Pak, bukan untuk ngatur Tuhan, tapi mengupayakan memperbaiki diri agar mudah diatur Tuhan. Diulang. Mempelajari pengamalan tarekat, belajar mengamalkan tarekat Qadriyah Naqsabandiyah dari jalur Suryalaya dibimbing oleh pengersa Abah, bukan untuk ngatur Tuhan, tapi berupaya memperbaiki diri supaya mudah diatur Tuhan. Dua kalimat ya. Satu, ngatur Tuhan. Dua, ngatur Allah, diatur Allah. Kita ini asal punya amalan sedikit pengennya ngatur Allah. Ya Allah, rezeki yang banyak, awas. Dikasih sedikit aku bakar Lauhil Mahfud. Enggak apa-apa ketawa yang gede, lo ngetawain lu sendiri kan? Bukan ngetawain orang, wong saya juga sama begitu. Anak yang soleh ya. Umur yang panjang. Wah, jangan kasih sakit sama saya ya. Jadi Tuhan kok enggak mau diatur ya. Masa harus sekolah lagi jadi Tuhan? Rata-rata manusia itu makomnya di situ. Pokoknya Allah harus jadi babuk lah. Allah harus jadi pembantu. Apa aku mau harus ia laksanakan. Itu Fir'aunisme, jiwa Fir'aun dalam diri kita. Kefir'aunan, Fir'auni, nafsi, Fir'aun adalah diriku sendiri. Dengan belajar zikir, merobohkan Fir'aun, Numrud, Dakyanus dalam kalbu kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hantam terus ke dalam. Maka silakan ya Rob,
aturlah saya semau engkau. Kata Allah, sakit, sakit. Kata Allah, dagangmu rugi, rugi. Siap? Dagangmu maju? Dagang merugi. Oleh orang dipuji? Siap. Oleh yang dihina? Siap. Itu hasil dikir namanya. Siap diatur Allah. Berbeda dengan ilmu istidraj. Maaf, ilmu hikmah. Di Indonesia ini lebih, orang lebih, lebih laku ilmu hikmah daripada tarekat di Indonesia ini. Lebih laku. Kok Pak Jejen bisa ngomong mantan? Ketika saya buka praktek hikmat, oh tamu ke saya banyak terus. Jadi Pak Kiai saya itu ini, ya ya, insyaallah. Tapi setelah belajar ilmu itu saya koleksikan, lalu saya belajar zikir, ya yang talqin banyak, tapi beda. Beda itunya, beda apa? Beda komunikasi. Jadi kalau di ilmu hikmah, paradigmanya, nuansanya adalah begini, bahasa kalbu pasien itu. Kiai, saya pengen didoakan. Pokoknya saya terima matang aja. Yang sholat kiai, yang sahajud kiai, yang puasa kiai, pokoknya segala macam kiai, pokoknya saya terima mateng. Gitu, itu kalau paradigma hikmah. Ma, silakan dari Banten sampai Madura, sampai Aceh, sampai mana, cara berpikirnya begitu. Kalau dunia hikmah, sehebat apapun ahli hikmah, tetap memberikan azimah doa pada orang dalam rangka jual doa. Wabada'in walau kasiron dashtahar. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, in tebelan fa tebelun wa in tipisan fa tipisun. In kana amplopuhu tebelan fa du'a uhu tebelun wa in kana amplopuhu tipisan fa du'a uhu. Enggak bisa ngelak Anda. Rois yang ngomong. Itu enaknya jadi pemimpin. Pak Kiai mohon doa. Mungkin cucu bertanya, "Bah, kok doanya sebentar tipis tau? 15 ribu. Lain kalau yang datang Pak Lurah Haji Martin dari Sudimara, Tangerang. Mobilnya udah kedengeran di depan. Pakai rok sih biasanya. Badannya tinggi besar. Ya ngomong, kadang gak duduk dulu. Pak Kiai, biasa ini ada pembebasan, ya 5M lah paling. Jadi saya minta biasalah didoakan untuk buka anak santri ini sekedarnya ada. Oh terima kasih. Udah tau lah biasanya sekian pasaran. Saya panggil santri, hei santri, kepul wakul buaya manggap. Siap-siap saum satu minggu. Doa khusus untuk Pak Haji. Disitulah saya panggil semua wali-wali Mesir, wali Baghdad, wali Madinah, wali Mekah, wali Sanga, wali Jawa, wali-wali Dayak. Kangjeng Syekh Maulana Malik Ibrahim, Kangjeng Sunan Gresik, Kangjeng Syekh Sunan Rahmat, Sunan Ampel, Kangjeng Syekh Ainul Yakin, Sunan Giri, Kangjeng Syekh Mahdum Ibrahim, Kangjeng Sunan Bonang, Syekh Ainul Yakin, Kangjeng Sunan Giri, Syekh Qasim Raden di Sedayu, Raden Sunan Derajat Sedayu, Syekh Jafar Sodik, Kangjeng Sunan Kudus, Syekh Ainul Yakin, Syekh Jafar Sodik, Sunan Kalijaga, Mas Said, Syarif Hidayatillah Sultan Mahmud, Kangjeng Dalam Raden Arya Wiratan Lati Curug, Dalam Sukunu Janam, Adit. Pak Kiai khusyuk sekali berdoanya 2 juta goblok.
Kalau enggak makbul, kalau enggak jatuh, dia enggak datang lagi nanti. Itulah Indonesia. Jangan tersinggung yang dengar omongan ini di radio. Aku kan temanmu yang udah belajar tobat. Jadi targetnya itu ngejar-ngejar buah berkah, tangkal pohon takwa ndak diurus. Ngejar-ngejar buah berkah, pohon takwa ndak diurus. Dengan belajar zikir bertorikot dibimbing oleh Syekh Mursyid Al-Muttaqin, orang yang bertakwa, yang qalbuhu taqiyyun naqiyyun amma siwallah, maka kita bukan diajak berhayal mengejar-ngejar berkah. Tapi tadi didik ngurus pohon takwa. Pohon takwa diurus, berkah keluar sendiri. Ngejar-ngejar buah pisang, pohon pisang tak diurus, hasilnya pisang-pisang. Mudak-mudak buah cau, tangkal cau teu diurus, tah hasilna teh cacau. Make seni seutik. Yang dikejar bukan takwanya tapi pengen pisangnya. Akhirnya sering dapat pisang palsu. Pisang palsu, kuning, menari, 6 bulan di lemari enggak busuk-busuk. Begitu dijamah plastik, di dalamnya kecoa, disebutnya cacawa. Tidak sedalekan orang lain saya. Ini normatif ini, ilmu Islam. Ilmu Islam, saya ngomong enggak menjelekan orang lain. Anda itu termasuk orang-orang yang pernah begitu, tapi sudah masuk ke jalur takwa. Ada yang masih gede kekuatan itunya. Kan masih menghadap ke sana sini kan? Minta doa itu ini azimah yang 500.000 bayar belum? Karena kalau ke Abah ya cuma la ilaha illallah aja. Siapa pengen doa yang khusus Pak Kiai? Ya enggak apa-apa, kamu bodoh kan ya. Ngomong begitu enggak apa-apa. Jangankan yang bodoh, yang pintar aja banyak begitu. Perlu diketahui, la ilaha illallah, saya izin Allah, bulan Ramadan mendapatkan 2 kali tugas di Telkom Pusat oleh Ketua DKM Masjid Darul Falah, Bapak Dr. Haji Yusuf. Selesai pengajian kedua, beliau mengatakan, Kiai sudah punya kitab Tauhid yang ini belum? Belum. Apa itu? Fathul Majid. Dari kelompok mana? Kelompoknya si Wahabi Pak Kiai. Oh ya enggak apa-apa. Untuk perbandingan di situ termasuk menyebutkan juhalatil palasib, juhalatis sufiyah. Bahwa orang tasawuf itu kelompok bodoh kata dia. Enggak apa-apa, biarin aja. Ya, kalau kita sedang makan ada pasirnya, jangan dimakan pasirnya, nasinya aja yang dimakan. Tuh. Jangan suka kepancing. Tapi hadis-hadis sahihnya luar biasa. Qala Musa. Ketika Nabi Musa bersabda kepada Allah. Beliau memohon kepada Allah, "Ya Rabb, tunjukkan kepadaku sesuatu untuk aku berzikir dan berdoa kepadamu." Adzkuruka wa ad'uka. Tambah wa ad'uka. Jadi la ilaha illallah bukan cuma zikir. Nanti kalau ada waktu saya sedang mengembangkan ini, pemikiran-pemikiran untuk mendorong kita. Jadi zikir yang kita amalkan bernuansa 5. Syukur, tobat, doa, dakwah, jihad. Zikir yang diberikan dari pengasah guru itu 5 unsur sekurang-kurangnya. 1 unsur syukur.
Kalau kita dikir yang 165 itu kan ya makanan pokok ya. Ya tugas pokok itu. 165 jadi kesel itu kan kalau di kalbunya enggak pakai apa-apa. Enggak pakai wawasan, enggak apa-apa, polos saja la ilaha illallah. Bisa kesel itu. Tapi kalau mohon maaf, ribu maaf, maaf, ribu maaf. Mudah-mudahan tidak ditunggangi ujub. Izin Allah, Ramadan kemarin saya mencoba dengan tetangga. Itikaf yuk dari malam 21 sampai malam 30. Karomah guru tahun-tahun yang lalu pengersaan. Nu ngawaro, da urang lagi henteu. Dulu-dulu saya ngajak, walaupun sayanya datang ke masjid, orang paling datang 5 orang. Ramadan ini lebih dari 70. Kenalnya jelema jadi karib. Kerja guru. Jangan lupa. Bukan kerja kita. Hati-hati. Ya, aku akang mah. Mana akang. Tablo. Kalau dalam tarekat masih ngaku-ngaku begitu, itu namanya bloon itu. Jangan. Walaupun orang menyanjung, Pak Jajan mah liwatkan. Alhamdulillah. Lillah. Barokah guru. Lewatkan cepat. Ulah nyelip. Begitu nyelip di kita, hangus kita. Hati ini, jangan bermain api dalam cerita. Jaga kalbu. Nah. Ya, kita belajar yuk, saya katakan. Jam 1 bangun. Ada yang mandi, ada yang cuma wudu. Maklum di daerah dingin. Sholat tahajud, hajat, tasbih, tawasul, dikir. Kita coba 5.000 yuk. Dikirnya 5.000. Syukur. Ternyata di lahan syukur saja gak cukup 2.000. Kita dikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dimulai dari rambut dulu lah. Terima kasih ya Allah. La khaliqa illallah. La musawwira illallah. Tiada yang menciptakan rambut kecuali engkau ya Allah. Sungguh luar biasa rambut ini. Dia tumbuh gulungannya di sebelah mana? Ilaha illallah. Bergeser ke kepala, ke tempurung, ke otak. Bergeser ke telinga, ke mata. Itu yang disebutkan dikir akhirnya hatta nahat kulubuhum linawi pamin adzim syanihi lam tawhi pa usibat mana domir syani pa uribat pula ini seperti orang yang sedang mabuk. Kenapa? Karena bercucuran air mata bukan bercucuran karena ingin itu ingin ini sakit oleh si itu sakit oleh si ini, bukan. Karena berterima kasih ya Allah, kasih berapa miliar telinga ini. Illallah, illallah. Coba, bagi yang belum mencicipi, coba cicipi. Jadi zikir banyak itu bukan mencari pahala dari pengucapan la ilaha illallah. Itu bukan tarekat. Kalau tarekat tidak pernah mencari pahala. Hati-hati. Kalau masih pengen pahala, silahkan Anda. Maka Anda di kelas pahala. Bahasa ekstrimnya itu adalah kelas kambing. Ngaberele mbak kasih rumput. Kata Imam Syaroni, bukan kata saya Pak. Jadi kalau begitu gimana Pak Kiai, kalau kita enggak diberi imbalan? Ada imbalan yang lebih mahal daripada imbalan, yaitu apa? Sudah terlalu banyak imbalan dari Allah yang kita belum bayar. Kalau kita mengatakan, ya Allah, saya belum ke Mekah, ya Allah. 30 juta saja, ya Allah. Kenapa engkau belum pernah memberi kepada saya uang sebanyak itu, ya Allah? Allah menjawab, kamu gak bisa ngitung. Mata yang kubuat untukmu, kamu pakai udah berapa puluh tahun, kalau sewa berapa miliar, toloy. Illallah. Lain zakartum. Pak,
dengan zikir lebih tajam. Dikir mencari pahala saja diberi pahala, dingin pengen dikir pengen sorga saja diberi sorga. Kalau dikir pengen Allahnya, apalagi sorganya. Tolong. Kamu menyanjung perempuan karena ingin kopinya diberi kopi. Kamu menyanjung si Iis karena ingin sambelnya diberi sambel. Kamu menyanjung si Neneng karena ingin diberi selampe, diberi selampe. Yang kamu satu orang lagi, saya emang gak mau selampe, gak mau. Gak mau kopi. Memangnya kau apa? Datmu. Aku ingin dirimu, sayang. Ayo. Mau ini cerita seperti jorok, tapi gak apa-apa. Melalui nikah, tentu melalui nikah ya. Yo, mana lebih bangga antara kasih selampe, kopi, sambal, dan dirinya? Mana lebih bangga? Dikir yang dididikan oleh pengersa Abah itu begitu. Ilahi anta. Ya Allah, engkau. Yang saya bidik, engkau ya Allah. Ah, kamu pengen diberi? Enggak, walaupun kita perlu. Beda sedikit aja. Kalau yang masih rakus, begitu kamu mau ya iya. Kalau yang belajar tarekat, rakusnya disembunyikan. Bukan enggak ada rakus, tapi disembunyikan lah. Kamu mau ini? Oh enggak. Enggak. Ini ada kue ini di depan nih. Situ ada Pak siapa namanya? Pak Deddy. Ini kue. Airnya Pak Deddy. Kalau enggak pakai tarekat, pakai kelas biasa, Pak Deddy ini airnya ya. Kalau bisa saya atau langsung rebut aja saya pinta ya. Itu kalau tarekat enggak begitu. Pak Deddy airnya banyak. Memang Pak Deddy ini orang baik. Pak Jejen mau apa? Enggak mau apa-apa. Pak Jejen mau kemana? Mau ke situ. Ini airnya bagus ya. Isinya, tapi tidak pernah tercetus. Kalaupun tercetus dalam mulutnya meminta, kalbunya pasrah, terserah engkau. Kalau tidak pakai tarekat, meminta sambil memaksa. Kalau dengan tarekat, meminta sambil pasrah. Allahumma ya qodiyal hajat, ya Allah yang melaksanakan semua keperluan. Mau apa kamu? Angga ya Allah. Pokoknya Allah itu segala keperluan orang itu selalu dipenuhi Allahumma ya. Iya kan aku kaya. Iya. Kamu mau kemana? Enggak. Ya kira-kira lah kalau pakai gayanya begitu, begitulah kira-kira. Allah lebih senang. Jadi adab kepada Allah itu lebih senang dibegitukan daripada dia diatur. Karena kalau kita ngatur dia, dia merasa dia harus membuat Tuhan kita. Tapi kalau dengan tarekat, dia Tuhan, kita hamba. Jadi kalau begitu Pak Jajan, nanti kita gak dikasih apa-apa. Lebih cepat dikasih apa-apa oleh Allah. Karena nilainya nilai syukur, bukan nilai minta. Illallah, la ilaha illallah. Dengan tidak bermaksud mengatur memerintah, kita mulai yuk. Di setiap perwakilan ada zawiyah-zawiyah. Zikir banyak. Dengan tidak mengganggu usaha, bisnis, ngurus rumah tangga, jalan terus. Ya, coba hidupkan. Bergilir aja bergilir. Di Sukabumi kami mulai bergilir. Kita buat 30 kelompok. 30 kelompok. Per malam satu kelompok. Nggak usah banyak lah, 10 orang aja. Tidur di masjid atau di satu rumah khusus. Ya, lalu dia nanti tidur jam 1, jam 12 bangun mandi. Sholat sunat zikir yang banyak. Jangan mengganggu tetangga. Walaupun dalam aturan zikir kita harus keras, tapi pengersa Abah juga bijaksana. Apalagi waktu tidur. Lebih keras artinya lebih terarahnya aja lah. Lebih tajam, lebih tepat arahnya. Tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Sudah dihidupkan belum di perwakilan masing-masing? Belum. Saya juga tahu belum.
Mudah-mudahan bisa dimulai, yuk. Jadi ternyata luar biasa, luar biasa, masya. Akhirnya Idul Fitri juga, yang takbir-takbir, yang dikir-dikir, kan yang bergema di mana-mana takbir ya. Maka khatib mengatakan takbir bergema di mana-mana, di seluruh penjuru, malaikat di setiap lapisan bertakbir kepada Allah. Bagus. Saya mau ngomong, takbir apa baca takbir? Beda, takbir dengan baca takbir beda. Allahu Akbar, mulut ngomong Allahu Akbar. Belum tentu kalbunya sedang mentakbirkan Allah. Kita sedang ngobrol. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allah Akbar, tamu asgor. Teman ngobrol kecil. Karena itu, maaf ya, saya mau sholat dulu. Karena Allah Akbar. Kita kadang-kadang sedang nyangkul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau Allahu Akbar, tapi macul terus. Ngomong takbir apa sedang takbir? Takasuryalaya tuh bisa-bisa takbir hirup tuh. Saya saja masih baru belajar takbir, Pak. Karena sering Allah tidak akbar jadi asgor. Yang akbar makanan, tidur, bantal, kesenangan. Akbar, Allahnya asgor. Ini yang dengan hormat ya kepada seluruh yang takbir id kemarin. Mudah-mudahan takbir beneran. Tidak cuma nyanyi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Teu belah ditu. Hayu subuh teh eueuh jelema. Saya teker takbir ke ngawi. Dahlah. Baik, baik, baik. Ini kan ceritanya saya ke bawah ya. Hari Jumat id. Pak, nyebut id diartikan hari raya juga sebenarnya. Entah siapa yang mulai ya. Sebenarnya siapa yang mulai? Saya harus mencari, Mas. Id itu kan kembali. Idul Fitri tingkat 1 kembali kepada makan pagi. Alhamdulillah, tadinya 30 hari tidak makan, hari Jumat kemarin makan, alhamdulillah. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Bagus tadi, mana kori kita tadi? Kori kita tadi membacakan surah apa itu? Ar-Rum ayat 30. Ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallah. Kalau pakai tarekat, Idul Fitrinya yang barusan. Fitratallah. Apa fitratallah? Setting Allah. Formasi Allah. Allah sudah atur gunung di sini, laut di sini, langit di sini, bintang di sini, semuanya diatur. Quran di sini, ulama di sini, semuanya sudah diatur. Idul Fitri kembalilah pada formasi setting Allah. Maka permainan akan hebat lagi. Kan kadang-kadang kalau sedang main bola ada yang salah tempat kan. Back ke depan. Karena takut bola diambil orang dibawa terus. Pas nembak bukan pakai ukuran striker. Tapi nembak pakai ukuran back lewat. Terlalu tinggi goblok. Memang gua back biasa di belakang jauh. Pas deket gawang nendangnya sama dengan back. Itu namanya sudah amburadul. Kiper lari ke depan atau gelandang ngambil bola jadi kiper itu sudah harus direform, dipitrokkan, setting lagi. Di mana mursyid, di mana kita? Ya, dalam itu. Itu harusnya Idul Fitri itu khotibnya itu harus seorang imam, seorang pemimpin besar yang memahami segala urusan manusia. Sehingga Islam itu setelah Idul Fitri menjadi manusianya bertakwa sempurna dan menjadi pengendali peradaban dunia. Saya ulang, apa katanya tadi? Semua
Yang disebutkan fitrah itu kembali kepada setting Allah, maknanya semua umat Islam menjadi bertakwa sempurna dan menjadi pengendali peradaban dunia. Hari ini kita takwanya asal-asalan, dunia dikuasai kafir. Itu namanya bukan fitrah Allah. Karena kalau fitrah Allah, al-islamu ya'lu wala yu'la. Hari ini yu'la wala ya'lu. Ya'lu tinggi, wala yu'la tidak bisa dibawahi orang lain sebenarnya Islam itu. Hari ini kita terbalik, kita yang dibawa. Kita yang ditendang, kita yang dipojokkan, kita yang dihantam. Maka fitrahlah kamu. Kembali kepada setting awal. Modal awal adalah kalbu. Di kita terlalu kurang jelas susunannya. Modal awal adalah otak. Sebenarnya tidak salah kalau otak ilmu. Setelah ilmu, tembuskan ke kalbu, jadilah pengamalan. Kan banyak ngomong, saudara-saudara, apa yang sudah saya jelaskan, amalkan ya. Ya, Pak Kiai. Tapi buktinya enggak, kata Kiai. Kurang ngajar orang. Kemarin ngomong semua, siap mau mengamalkan, buktinya enggak. Kiai jangan marah. Kiai harus belajar ilmu telekomunikasi sedikit lah. Handphone dengan handphone, ini handphone, deket apa jauh? 08-11-11-40-11 Pak Jejen, 08-11-11-50-11 istri saya, kan deket. Saya pijit, bisa cepat nyambung karena dekat atau harus tembus dulu ke satelit? Yang benar ngomong, tembus dulu ke sana, baru nyambung ke sini gitu. Oh begitu. Bukan karena deket ya? Oh, dikira karena deket nyambungnya. Heh, dari sini ke sini ini deket cuma 2 jengkal. Dari kepala, kan ilmu melalui telinga masuk ke kepala. Untuk jadi pengamalan, pengamalan itu gerak. Geraknya badan, mulut, dan lain-lain. Geraknya badan itu dari kalbu, bukan dari otak. Dari kalbu. Kalbu adalah imam, komandan. Karena itu dari sini harus ke sini. Nah, menggeser dari sini ke sini, ini harus ke sono. Harus ke Allah dulu. Makanya zaman sekarang ngomong di mana-mana, tulisan di mana-mana, pidato hebat, seminar hebat, tapi pengamalan tetap aja sulit maju. Kenapa? Karena memang yang dibidik ini hulu. Pinter bagus. Pinter harus. Tinggi ilmu harus. Tapi tidak dijamin orang tinggi ilmu baik pengamalan. Ada juga yang pengamalannya enggak baik, ilmunya kurang, guys. Masya Allah. Di situ fungsinya Suryalaya. Agar ilmunya para ulama, khususnya Indonesia, umumnya dunia, yang diberikan kepada masyarakat menjadi pengamalan. Maka kiai ahli ngaji tugasnya mengisi pengetahuan, kiai ahli tarekat menyambungkan kalbu ke satelit inti. Harusnya kerjasama, bukan saling jelekkan. Begitu. Nah, ada wali, Waliyah Zainab, ada juga siapa tadi, Said Umar Mas'ud, ada juga Jujuk Tampo yang katanya Cengho dia. Cengho itu pahlawan jenderal dinasti Ming yang konon wafat di situ menurut sebagian cerita. Yang jelas penulis mengatakan, apakah dalam huruf Arab ada nun, Pak? Ada. Ada titiknya enggak? Di bawah apa di atas? Kalau di bawah menjadi apa? Kalau di atas 2 menjadi apa? Kalau 3 menjadi? Kalau 2 di bawah menjadi? Kalau 1 di atas menjadi? Seorang sufi dari Jawa Timur ada yang mengatakan, apakah itu bahasa hakikat atau bahasa otak aja, terserahlah. Tapi diangkat dalam buku. Bila mana spiritual ingin hidup di Jawa dan di Indonesia, maka harus berkilau di titik nun tanah Jawa.
Pulau Jawa disebutnya Nun, Bawean disebutnya titik, kata mereka. Tidak mustahil melalui karomah pengersa Abah, titik Nun itu akan berkilau. Amin. Yang kami saksikan kemarin yang baru ada pengersaan Torikot Saman. Orang sana belum tahu itu Torikot. Taunya kesenian Saman. Ada yang bisa Saman? Nggak. Ya, kalau kita dikir segini, udah ditertawakan orang. Ta'ilallah, nggak copot tuh kepala. Itu orang belum lihat Saman itu. Kalau Saman itu, oh, ente syarinya. Nutukan gida ke syari. Kalau saya bukan rois, saya juga bisa ketawa seperti anda di sana. Tapi karena saya rois, saya diam. Saya katakan, bagus. Kegiatan tadi bagus. Itu bukan sekedar seni. Itu adalah torikot. Metoda. Itu dikembangkan di Turki. Berasal dari Madinah. Syekh Abil Abbas As-Samman. Hati-hati. Jangan menyalahkan ajaran orang. Hati-hati. Kita jadi murid surya lah begitu melihat orang. Nang gitu. Eish, tumun. Tidak boleh. Ya. Tetapi karena dikenalnya baru sebatas seni, maka izin Allah, kalau sebatas sampai kepada paham dan talqin, alhamdulillah pangersa. Tapi saya tidak mengatakan sudah hidup pengamalan. Berbeda dengan Aceh. Dua kali kita datang ke sana, karomah pengersa Abah, maka menurut laporan Tengku Zulpan, katanya sih malam Jumat tidak kurang dari 3.000 orang. Rata-rata yang berzikir bersama. Kalau di Bawean belum hidup seperti itu. Tetapi yang jelas, apa itu pemahaman sudah merata sekarang. Pemahaman sudah merata. Mohon doa. Mohon doa. Madura sudah. Oleh pengersa-pengersa, termasuk saya juga ikut ke Madura. Kiai Ali lebih konsen lagi ke sana. Wakil Talqin pun sudah banyak di sana. Tidak mustahil ke depan Bawean nanti. Ada salam untuk Aang dari Pak Haji Baidowi Bawean. Ayahanda polisi yang di Jakarta yang dibimbing oleh Aang. Nyambung. Hadirin rahimakumullah, masih ada waktu. Informasi cukup sekian. Barangkali ada hal-hal yang perlu dimudzakarahkan. Biasa. Yuk. Ya, biasa. Ustaz Faizin dulu yang paling dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dan untuk perbaikan dalam pengamalan zikir jahar, karena saya sendiri khawatir dalam praktek zikir jahar ini terdapat syirkil qalbi. Ini fakaifa taqulu la ilaha illallah wa fi qalbika kam ilah kullu syai'in ta'tamidu alaihi wa taqwa wa tathiqu bihi dunallah fa huwa sunamuka la yanfa'uka tauhidul lisan ma'asyirkil qalbi la yanfa'uka taharatul qalb ma'ana jasadil qalbi. Ini mohon penjelasan dan mohon diluruskan apabila ya termasuk saya sendiri ini dalam praktek zikir lisan masih terbayang macam-macam. Terima kasih. Pertanyaan dari seorang kiai layak berangkat dari isi kitab apa ini? Ya, kitab yang disebut kitab Bazul Asyab itu. Ya, Syekh Abdul Qadir di antara gelar beliau itu, mohon maaf, ribu maaf. Di antaranya Tajul Arifin, Saifullah Al-Maslul, Bazul Asyab. Masih ada yang lain-lain lagi. Ya, masih ada yang lain-lain lagi. Karena itu saya mohon pengersa Aang yang memberikan jawaban ini. Nanti saya sharing, paling bantu. Saya memohon dengan sangat kepada Ustadz Faizin untuk menjelaskannya. Kalau ada yang bertanya begitu di prapag, jawabannya gimana? Coba sini.
Ini pertanyaannya ini. Ayo cepat. Saya artikan saja. Fa kaifa taqulu la ilaha illallah wa fi qalbika kam ilah. Fa kaifa maka hale kaya apa taqulu ngucap sapa sira la ilaha illallah ing kalimat la ilallah wa fi qalbika lan iku tetep ing dalam atine sira kam ilah utawi pirang-pirang pangeran. Cara bahasa Indonesia, bagaimana kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan di hatimu terdapat bermacam-macam Tuhan. Kulu syai'in utai saben-saben perkara ta'tamidu kang tetanggenan sapa sira alai ngatese kai wa tahdikulan percaya sapa sira kumandel sapa sira bi kelawan kulu syai' tunallah kang selain Allah fa huwa maka utai kulu syai' iku sona muka berhalane sira. Tiap-tiap sesuatu yang kamu jadikan tendensi dan kamu sangat percaya terhadap sesuatu selain Allah, maka itulah sona muka berhalamu. La yang fa'u orang manfaati ka ing sira tauhid lisan ma'asyirkil qalbi sertane syirik ati. Tauhid yang diucapkan oleh lisan tidak ada manfaat kalau disertai dengan hati yang syirik. La yang fa'u orang manfaati ka ing sira fatratul qalab sucine anggota badan ma'ana jasadil qalbi sertane najise ati. Sucinya anggota badan tidak memberikan manfaat kepadu kalau disertai hati yang kotor. Itu saja, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan niat berkhidmat kepada pengersaan, saya akan mencoba ikut memberi gambaran. Kita mengenal istilah syirkun. Bukan syirkus, syirkun. Syirkun pakai sin besar, syirkun. Ketika diucapkannya dengan wakaf menjadi syirik. Dalam bahasa Sunda, syirik digunakan keliru. Syirik itu ketika disambungkan ke iri dengki, gak senang melihat kemajuan orang, disebutlah syirik. Luruskan oleh Suryalaya, oleh pengersa Abah, dengan hidmah kami-kami. Kalau kita tidak senang melihat kemajuan orang lain, itu bukan syirik. Bahasa Arabnya hasad. Apa katanya? Yang keras, Pak? Contoh, saya praktekkan. Saya punya tetangga beli mobil baru. Saya katakan, oh, apaan mobil baru seperti itu? Gak perlu, gak tahu. Apa tuh? Anda hampir menyebut syirik, kan? Lidah Anda hampir menyebut syirik. Sebenarnya, ibu-ibu, maaf ya. Saya mempraktekkan ibu-ibu. Biasanya di kalangan ibu lebih lancar itu. Gitu-gituan itu. Tetangga beli kalungnya gede. Buat apa? Kayak bronsai. Apa itu? Tuh, jangan huleng-hela. Karena yang sudah lebih lancar apa nyebutnya? Perbaiki mulai malam ini. Salah kalau Anda ke Mesir, ke Sudan, ke Timur Tengah, pasti Anda ditertawakan orang. Indonesia ini kurang gaul ke atas. Terus terang aja. Terlalu seneng gaul dengan yang lebih bodoh. Kalau orang yang lebih bodoh ngangguk aja kan. Bukan, itu bukan syirik. Tapi itu hasad. Nah. Dikembangkan lagi. Ketika dimasukkan kepada syaroka yashriku itu sulasi mujarod. Kalau masuk pada sulasi majid, asroka yushriku. Manusianya disebutnya musyrik. Bedakan antara syarik dan musyrik, beda. Kalau syarik bercampur, kalau musyrik mencampurkan.
Indonesia terlalu gegabah menggunakan istilah musyrik pada orang lain. Saudara-saudara kita dari salah satu kelompok, tujuannya memang sterilisasi, membersihkan Islam dari syirik dan khurafat dan bid'ah. Tapi ketika kurang pengetahuan, akhirnya membid'ahkan orang yang tidak bid'ah. Mensyirikan orang yang tidak syirik. Nah sekarang saya mau guyon dulu sedikit. Kalau mau edan-edanan, istilah Profesor Tafsir edan-edanan, dengan Pak Jejen menggunakan istilah musyrik, yuk. Ini ceritanya edan-edanan. Enggak pakai ilmu ini. Ini belum pakai ilmu. Kalau musyrik sekedar bahasa, syirkun campur, musyrikun yang mencampur-campurkan. Maka tukang baso musyrik. Sebab dia mencampur adukan antara air baso mie dengan sausin, dengan saus, dengan sambal. Musyrik. Tukang ngopi. Apa? Apa dia? Tuh kan gak berani kamu. Boleh menurut bahasa. Musyrik, tukang kredok. Sambal goreng. Petis. Ayo, edan-edanan yuk. Alah, kamu tahu segitu aja. Yang dimaksud syirik dalam agama, yaitu menduakan Tuhan. Di dalam kitab-kitab tauhid, terutama kitab tasawuf, termasuk Miftahus Sudur, disebutkan bahwa ada dua macam syirik dalam agama, bukan dalam bahasa. Ada syirik jali, nyata-nyata mempertuhan selain Allah. Itu syirik jali, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah manusia, mempertuhan pohon, batu, dan lain-lain, keris, tombak, segala macam. Kalau dipertuhan, itu adalah syirik. Kalau dipertuhan ya, kalau saya punya keris di rumah, lalu saya simpan karena itu warisan dari leluhur saya, Pak Jejen syirik. Syirik dari mana mulainya loh? Itu di rumahnya ada keris, di rumah kamu juga ada pisau. Kalau gua musyrik, lo musyrik juga. Ya Pak Jen kan pisaunya, kerisnya besi, situ pisaunya plastik apa? Gak laku Pak, ngomong begitu gak laku Pak. Saya punya, tapi gak dipertuhan, wong itu benda-benda aja lah. Kalau ternyata dia punya khosiat oleh Allah, disimpani khosiat, bisa saja karena dia didoakan. Jangankan besi, tombak, keris, tongkat buat gembala kambing bisa jadi mukjizat. Nabi Musa itu bukan begini Pak, datang ke goa lalu tapa. Dia tapa sekian puluh hari, datanglah suara gema angkasa. Wahai Musa, karena kamu telah mencapai tingkat tinggi, kuberikan tongkat mujizat, jahat. Pak! Liur sia. Bukan begitu sayang. Nabi Musa ketika nampar orang mati, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, ya kabur ketemu perempuan. Jangan dianggap maksiat dulu lagi. Ini ketemu perempuan, perempuan. Masalah itu perempuan. Mereka sedang mengambil air, gadis-gadis itu. Lalu dibantulah oleh dia, dia kasihan pada orang itu. Akhirnya diambilkan dan dibawalah airnya. Ketika diantar ke rumah si perempuan, ternyata anak Nabi Syu'aib. Karena si gadis ini anak Nabi berhati mulia. Abah, orang yang berjasa harusnya diberi imbalan. Ya, akan kuberi imbalan. Hei anak muda, sini kamu kuberi imbalan. Apa? Tikahi anakku. Aduh. Antara lain kegiatan Nabi Musa, selain kegiatan ibadah yama dan lain-lain, adalah
menggembala kambing. Untuk menggembala kambing dia pakai tongkat, tongkat kayu biasa. Ketika beliau dipanggil oleh Allah untuk ke Tur Sina, ke gua di Gunung Sinai, nyebutnya juga jangan ke Gunung Tur Sina, ai tur teh gunung. Oke, nah, tadi omekeun mah neh terusé kitu. Naik, naik. Tur itu kalau bahasa Mesir gunung, kalau Arab jabal. Sina itu Sinai, dataran, dataran Sinai. Ung saya pernah ke sono kok. Duh, legeg. Ayo Pak, atuh kukumpul duit napa bareng-bareng yuk. Bukan bisnis umroh. Dianggap aja ngajajian aja kan kaos bisnis umbilis di mana mimitina. Mari bung rebut kembali tahu. Tahu maksud saya enggak? Nah, syukurlah, bagian enggak ngerti. Terlalu lama tarekat ditang dari Masjidil Haram. Terlalu lama tarekat diusir dari Jabal Qubais. Syekhut Tariqah, wali-wali Allah dianggap kecil di Makkatul Mukarramah. Tasawuf dibuang jauh-jauh. Tarekat ditendang jauh-jauh. Datanglah kami kelompok borokokok ini. Menghidupkan kembali zikir Tariqah di sana. Manakib khataman Tariqah di sana. Ini namanya meribung rebut kembali. Bukan dengan kemampuan orang-orang lemah kayak begini tuh. Dengan karomahnya semoga. Tuh, amin dah ngerti. Itu di ECS kan penting ngerti. Gitu. Masalah paham ya. Enggak pak, bukan bisnis. Ayo. Ayo dari segini nyebrang kita ke Mesir. Supaya jangan beja weh. Nabi Yusuf itu orang Mesir pak, jadi raja. Yusuf terkenal di Indonesia cuma dua. Satu cakep, yang kedua Ibu Julaiho ngejar-ngejar. Kan itunya yang terkenal. Begitulah kalau orang pahamnya paham larua. Akhirnya ayat Nabi Yusuf jadi pelet. Eh, ente masyuri. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahunna. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Sakhirli. Gusti, peruhkeun hate si eta awewe ka abdi cenah bogoh. Bayangkan Al-Qur'an agung yang begitu tinggi nilainya untuk mengeluarkan bangsa dari keterpurukan dipakai melet awewe di Indonesia. Ah, betapa marahnya Allah sebenarnya pada Indonesia ini. Selalu malapraktek. Ya malapraktek namanya. Salah penggunaan. Harusnya kalau jamu-jamu itu diseduh. Ini orang sakit mata dikasih obat, jamu-jamu dipurulukan karena mata anak. Malah praktek, malah makin sakit. Sudah. Syirik. Syirik jali itu nyata-nyata mempertuhan selain ada syirik khafi. Dalam Kitab Sidur disebutkan kama tutahhirul quluba ani syirkil jaliyyi wa kada tutahhiruhu ani syirkil. Lihat tuh di Nurul Asrar di bawah. Kan ada merek ya. Yang nipak-nipak itu apa pengersa? Ta'awadhu minan min khusyu'in nifak. Apa itu khusyu'in nifak? Syirkul khafi. Syirkul khafi itu dengan bahasa mudahnya ada penyakit kalbu. Ada berapa penyakit kalbu? Ribuan. Kalau disebutkan di dalam kitab Miftahus Sudur 10-20, itu biangnya itu, biang keroknya itu. Kalau dihitung semua, nah semua penyakit kalbu adalah syirik khafi. Al-Mukarram Ustaz Faizin bimbang, kalau begitu saya terus-terusan dikir jahar, tapi dalam hati masih ada seperti itu, jadi tidak bermanfaat. Saya hargai, tapi pemahamannya jangan begitu. Pemahamannya bukan begitu. Dalam semua hati manusia biasa, itu pasti ribuan penyakit syirik khafi. Maka dia harus dibuang.
Belajar zikir thariqah itu adalah upaya memproses, mengurangi, menghilangkan penyakit-penyakit itu. Jadi bagaimana Pak Jejen kalau saya terus mengamalkan zikir jahat tapi di dalam masih ada? Selama kita dalam upaya, maka di sini yang disebutkan murid murad. Kalau istilah hikam, apa katanya? Kenali istilah itu Pak, murid murad, rohilin wasilin. Jadi kalau kita berupaya, umpama kita jadi anak, ibu jadi ibu saya, Ibu Aminah, mana Ibu Aminah? Pinjem nama sebentar ya, Ibu. Coba Ibu satu berdiri di belakang Bu. Ini harus pakai peragaan seperti ini Bu. Stimulannya, kalau nggak pakai peragaan, nanti tadi itu merasa apa manfaatnya dikir? Kalau di dalam masih ada. Hayo nangtung hiji Bu. Satu orang aja berdiri. Terima kasih. Siapa namanya? Rini, Ani, Bu Ani jadi ibu saya. Pak Jejen jadi anak Ani. Saya sedang belajar jalan. Oleh Bu Ani saya digendong, lalu saya disimpan di sini. Tujuannya apa? Tebak, tujuannya supaya saya, padahal dia tahu jalan saya baru 2 meter. Tapi dia nyimpen saya di jarak 10 meter. Tebak, kamu jangan nonton saya, kamu pintar, Anda juga pintar sebenarnya, bisa. Ayo, apa kira-kira maksudnya? Supaya apakah sengaja supaya saya terjatuh-jatuh? Bukan. Kalau dia melihat saya terjatuh-jatuh, dia bagaimana? Dia apa? Itulah. Eng-eng-eng dulu. Pak, kita belajar dikir ini kalau seperti orang berenang, keceplak kecimpleng aja. Kayaan, jangan dulu. Belum selesai. Orang kelas kita belajar membersihkan kalbu sama dengan anak kecil lelengka halu sedang belajar jalan. La ilallah, la ilaha illallah, brok dai. Ilallah, la ilaha brok dai. Itu namanya murid. Orang punya keinginan, punya kemauan, mau bekerja. Insya Allah, tidak ada yang sampai kepada tujuan oleh dirinya. Tidak ada yang sampai kepada Allah oleh kemampuan dirinya. Catat itu. Tidak ada. Siapa yang akan mampu melakukan perjalanan ruh dari Mulki Malakut Jabarut Lahut yang jaraknya triliunan kilometer. Dengan hambatan luar biasa. Enggak ada yang kuat Pak. Gak bisa tarekat tanpa mursyid kamil mukamil, gak bisa. Kenapa saya sudah belajar hampir 7 tarekat baru bertemu pengarsa Abah? Saya terus mencari guru yang sanggup membawa ruh saya ke sana. Dikir kita, amalan kita, sholat kita, sodakoh kita, haji kita, segala hebat kita itu baru kayak anak kecil yang sedang belajar. Cemplang kecimplang. Bisa saja kita akan mengatakan, buat apa berjalan? Enggak bakalan sampai kok. Itu namanya putus asa. Jadi kita itu bagaimana? Ya jalan aja terus. Di dalam ada umpamanya 5.000 atau 10.000 syirik. Kopi, la ilaha illallah. Turun 1, la ilaha illallah. Turun 2, nanti tumbuh lagi 10. Turun lagi, illallah, la ilaha illallah. Begitu Allah melihat, ayo, aku ingin lihat semangatmu. Ini yang disebut himmatun aliyah. 1.000 kali jatuh, 1.000 kali bangun. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Udah capek, udah bonyok. Udah capek, bangun malam, terus berjuang. Jangan dikira yang disebutkan kiai yang ibadahnya lancar itu, istiqomah itu, gampang, himping, hampang. Tidak ada itu. Perangnya itu yang mahal. Perang. Untuk bangun malam apa tidak perang dulu? Kalau kita melihat pengerasa Ajengan Gaos, tiap jam 1, jam 2 udah bangun, udah mandi. Enak amat ya Ajengan Gaos malah lancar. Beliau perang dulu. Dengan dirinya, dengan setan, dengan nafsu. Perang dulu. Dan beliau menang. Jadi kita... Nah, setelah oleh Allah dilihat upaya kita membuang syirik kopi itu terus menerus, bahkan dikir yang pokok 65
yang dikembangkan pada duha malam 1000, 2000 sampai berapa, illallah la ilaha illallah, terus diperjuangkan, Allah memperhatikan, ayo sampai di mana kamu. Setelah terlihat dia lesu, capek, lunglai, beak dengkak disebutnya. Cek bahasa Sunda mah kolat hailati. Cek Allah, sini aku jemput kamu anakku. Duduk, Bu. Baru sudah dijemput. Jadi, Pak, kita ini kan masih salah-salah duga. Tebak aja tebak sebelum salam nih. Biarin salah juga enggak apa-apa jawabnya salah. Istiqomah dulu, karomat dulu. Istiqomah dulu ya, baru apa? Karomat ya. Jadi kalau sudah apa? Istiqomah, baru apa? Salah. Ya gak apa-apa, salah gak apa-apa. Wong kamu bukan ulama kok. Kalaupun ulama juga bukan hoas. Karena kita terlalu dicokoki film, cerita, komik. Bahwa Syekh Anu gagah sakti mandraguna setelah Syekh Anu gagah sakti mandraguna setelah. Pak, sebenarnya. Satu. Mohon doa supaya kuat saya ngomong. Kalau udah ngomongin yang begini sulit kuatnya, Pak. Bersyukurlah Anda. Menjadi orang yang tidak tahu tentang diri Anda sendiri. Andaikan Anda tahu siapa Anda. Tidak mustahil Anda tidak akan mampu membawa diri. Ketanggap enggak omongan? Coba diulang. Bersyukurlah Anda tidak tahu siapa Anda. Andaikan Anda tahu siapa Anda, maka Anda tidak akan mampu membawa diri. Bisa sombong habis-habisan. Pak, sekali la ilaha illallah wa madaha, ada yang madaha dipanjangkan. Oh, ilah. Tapi ada wa madaha tembus. Maknanya tembus mad. 4000 dosa dihapus. Satu kali. Maknanya mending nyaho nyaho lah daripada nyaho ke sombong ke akang. Kali ke ini 165 kali 4000 sabaraha teh sekali dikit. Oh, pan bahaya ya. Cep. Allahu Akbar. Ya. Jadi kita selalu menganggap yang disebutkan mendapatkan karomat itu adalah kita mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, kan gitu ya. Ini bercahaya apa enggak? Saya mau kedip ya. Mati apa enggak? Padahal pakai zikir saya. Saya pakai zikir. Mati apa enggak? Jadi Pak Jejen sudah ada karomatnya belum? Gitu kan? Karena kamu mengukur karomat dengan main-main. Ini pentingnya tahu nak. Bukan gak capek ngomong. Bukan pengen ngomong terus. Tapi kasihan Anda yang gak tahu. Anda menganggap Anda itu belum diberi karomat kan? Itulah Anda, bagus Anda tahu. Sesuatu yang luar biasa. Biasanya orang sholat tidak berjamaah. Anda sholat berjamaah. Biasa, luar biasa. Karomat. Itu, ayo mana? Kalau kamu nunggu kapan yang ada karomat, sholat ganjangan. Batur gas mulai nunggu karomat. Karomat itu begitu. Jam 2, jam 3 malam orang lain sedang senang-senangnya apa? Biasanya ti. Ini malah bangun sholat. Biasa, luar biasa. Khawarik apa dukholi? Lawan nomor. Khawarik, luar biasa. Atau karomat. Selesai sholat orang pada kabur, kamu zikir. La ilaha illallah. Damung hatete mung. Sebenarnya kita enggak mau nafsu itu tapi dilawan. Illallah, la ilaha. Karomah. Kalau Anda ingin tahu imbalan yang Anda dapat di dunia, jadi panjang ngomong tadi.
Jangan salahkan saya ya. Kita ini ajula. Apa katanya? Ajalah. Apa katanya? Tergesa-gesa. Jadi kalau amal itu pengen instan diimbali sekarang. Kalau belajar ngamalkan zikir khotaman manakib istiqomah tapi belum juga diberi sesuatu di dunia, rasanya Allah itu belum memberi karomah. Begitu? Jujur aja. Satu, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunat fajar, pahalanya apa katanya? Lebih besar daripada dunia dan untuk satu orang, untuk banyak. Enggak, sebesar dunia dan isinya itu untuk satu, untuk banyak. Mikir-mikir. Untuk satu. Nah, yang sholat sunat sebelum subuh, sholat fajar, ada berapa orang? Ribuan. Lah kalau Allah berikan pahalanya diturunkan ke dunia untuk 1000 segede-gede dunia, di mana tempatnya? Jangan bodoh. Ini Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, kamu jangan bodoh. Jangan ingin hasil ibadah itu selalu ingin terasa sekarang. Kenapa? Karena tidak ada tempatnya. Untuk satu orang saja, 2 rakaat lebih besar daripada dunia dan seitinya. Itu 1 kali. Kalau 10 kali, kalau 1 bulan, kalau 1000 orang, di mana tempatnya? Ya sudah, oleh Allah disimpan di gudang sana. Masih juga Anda ngecemleng, cek sunama, non ngecemleng. Ngotot, ngecebrak. Iya, ya Allah, ya. Gitu-gitu sih, saya paham juga Pak Jajan. Tapi kan saya, mana Pak Jajan nih? Karena dengan zikir Anda tidak mendadak dapat proyek gede. Karena dengan zikir tidak mendadak warung Anda jadi toko besar. Karena tidak mendadak Anda jadi ahli doa yang jitu. Lalu Anda merasa bahwa Allah baru memberikan imbalan. Kalau kamu ingin tahu imbalan yang sekarang, terangkan apa jangan? Karomah nih, karomah nih. Ini karomah itu bukan harus terbang. Kaismuan film entem. Waduh, dari Mizwar gitu anak ya. Paling promah. Tengah Isman, aduh mikir. Saya setuju lah film-film begitu mendidik keagamaan. Tapi jangan sampai orang menganggap bahwa karomah itu begituan aja. Mesti bisa masuk ke tanah. Lalu ditonjok dari jauh. Hah, ente mah karomah tenukit. Bukan begitu. Maaf ini kepada kawan-kawan di film ya. Silakan aja Anda, di ranah Anda, tapi jangan sampai orang terkelabui. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab, sudahkah Anda? Anda tadi maghrib dikir? Sudahkah Anda mendapatkan imbalan dikir itu langsung dari Allah sampai kepada diri kita? Sudah belum? Apa itu? Allah mengizinkan lidah Anda menyebut dia. Itu sudah imbalan. Hati-hati bodoh. Hati-hati kita. Bukan Anda bodoh. Kita suka bodoh. Pernah punya pacar? Kalau mau apel, lo suka bawa apa? Wah macam-macam ya. Ha-ha. Kira-kira lu bawa tahu 1 bongsang dari Sumedang. Arek naon ya? Kaisaha. Bawa naon? Di mana? Sakumaha? Kaisaha. Lalu tahumu diterima. Tapi ketika kamu pulang, ia tidak memberikan apa-apa kepadamu. Temalesku bolu, temalesku rokok balik. Apakah Anda marah? Marah atau tidak? Kurang ajar punya pacar.
aku bawa tahu satu bongsan, kamu enggak balas apa-apa, goblok sekali kamu. Pasti pacarmu akan mengatakan, cukup dengan senyumku kan? Iya toh. Beres. Hei, punya lidah diizinkan oleh Allah menyebut la ilaha illallah, itu karomah. Allah izinkan kita yang kotor bersanding dengan dia, bermesraan dengan dia, berpelukan dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah berfirman, apa itu enggak cukup, tolai? Kata Allah pada saya, ya bukan saya ngomong sama Anda. Lepas ya, lepas. Lepas sekarang, lepas. Tidak akan menuntut macam-macam yang ingin sekarang. Jadi sudah diberi karomah, istiqomah atau belum? Belum. Karomah dulu baru datang istiqomah. Al istiqomah tu khairum min alfi karomat. Istiqomah itu lebih besar, lebih sulit daripada 1000 karomat. Karomat bisa 1000, istiqomahnya belum. Maka Al-Hikam mengatakan, innama nahnu fitnah fal matlubu amamak, yang dikejar di depanmu semuanya adalah ranjau-ranjau, yang kalau Anda tidak mampu menangkapnya dengan baik, Anda akan tepuk dada, aku hebat, jatuhlah Anda. Tidak jadi Anda masuk ilahi anta maksudi, sebab Anda terjebak di perjalanan. Tah gitu ajengan faizin ya. Jadi maju aja terus. Ini masih banyak pajajan di dalam. Iya, terus saja maju. Ini nanti bagaimana Allah? Allah akan menilai. Kalau tadi mengatakan tidak ada manfaat, betul itu. Itu normatif namanya. Itu normatif, aturan itu kaidah. Tapi dalam pelaksanaan nanti Allah melihat, aduh kamu dari 10.000 penyakit baru 3 yang selesai. Ya sudahlah, cukup. Jalan kamu anak kecil baru 3 langkah, aku jemput. Amin. Sudah cukup pertanyaannya ya? Cukuplah ya, kasihan saya. Ngomongnya udah capek. Tidak ada yang sangat mendesak, teruskan lagi. Jadi saya mau nanya, sudah diberi karomah? Ya, beda ngomongnya. Balik di Nurul Ulum, beda ngomongnya. Sudah dapat karomah ya? Coba kamu kedip tuh, mati apa enggak? Enggak. Buktinya enggak. Gimana tuh? Memangnya karomah main-main gitu dong. Bukan limbat, Pak. Bukan limbat. Apa berani nyebut limbat karomah? Tanyakan dulu tahajudnya berapa rakaat. Sholatnya berapa, wiridnya apa. Maaf ya. Gitu-gituan. Pan saya dulu tukang begitu. Enggak sampai begitu sekali sih. Kayak gitu omong saya nyokot. Nih wiridnya tahu badarolahu abibakadarilka apa ya syahwa mayadaya lisayid sayidina halamahalahu mahakamalahu. Puasa 3 hari enggak mempan Anda. Mau? Mau saya kasih enggak? Nah bagus, itu namanya kamu tahu la ilaha illallah lebih tinggi daripada itu. Tapi kamu bisik nanti sama saya. Sudah aku tinggalkan ilmu gitu-gituan mana. Mantan saya dulu. Yang datang ke saya bukan mau sholat berjamaah awal waktu. Itu aja. Ijab. Wirid ini untuk ini. Wirid ini. Ya narukuni badaw salaman ala Ibrahim. Pakai rokok. Panas? Enggak. Oh. Oh. Amuk naik. Tapi sholat subuh kesiangan. Jadi api rokok enggak mempan. Api jahanam mempan nanti. Na'udzubillah min dzalik. Apalah maknanya saudara. Siap? Sudah mendapatkan karomah? Walaupun belum istiqomah, masih banyak penyakit dalam kalbu. Berarti Anda ditolak oleh Allah? Tidak, karena Allah maha pengah, maha penyak. Ibarat anak kecil berjalan, belajar jauh, cuma berapa? 3 langkah, tapi sudah di nyangakeun ka pangeresa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.